Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يَدْلِلْ فَلَا هَاتِيَ لَهُ شَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَخْتَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita mendapatkan ujian, sekian banyak ujian. Karena manusia beribadah mesti diuji oleh Allah. Diuji yaitu dengan musibah-musibah. Diuji pula dengan kesenangan. Tetapi manusia umumnya diuji dengan musibah berkurang ibadahnya. Ini keliru. Karena musibah itu mendekati kematian lebih dekat daripada kesenangan yang kita hadapi. Dan diuji manusia dengan kelapangan, kadangkala lupa kepada Allah. Diuji dengan wabah, kadang pula berkurang ibadahnya kepada Allah. Ini keliru. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Tidak ada orang tidak mati. Dan yang disampaikan Allah Ta'ala telah terbukti, tidak diingkari lagi. Mata kita menyaksikan jutaan manusia, keluarga kita yang telah mendahului kita. Namun sebelum kita mati, Allah telah menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian ini sebelum mati dengan bisyarri, dari mana masoib, sakit, wabah, kekurangan rezeki, kegelisahan, rasa takut, rasa diancam oleh musuh. Wal khairi, dan diuji kita oleh Allah Ta'ala dengan kegembiraan, sehat badan, ya, kemudian juga lancar rezeki, tidak ada satu penghalang. Itu semuanya ujian, fitnah. Untuk menguji kita, siapa yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan kesehatan, lalu dia mau bersyukur kenikmatan kesehatan ini untuk beribadah pada Allah. Dan siapa yang ketika Allah Ta'ala uji dengan musibah-musibah, bagaimana dia bersabar apa tidak? Bersabar dan tetap istiqamah di atas yang hak, inilah orang yang beruntung. Karena yang sakit bukan hanya kita. Para anbiya sakit. Bahkan ketika beliau dipegang oleh sahabatnya, panasnya dua kali lipat. Kalau COVID berapa kali itu lipatnya. Tapi ketika dipegang oleh sahabatnya, wahai Nabi, ini panasnya dua kali lipat. Iya, karena Allah Ta'ala ngasih pahala kami dua kali lipat. Subhanallah. Orang itu ketika mengingat ujian dari Allah Ta'ala, apapun yang menimpa, tidak ada keresahan dalam hatinya. Kenapa? Mereka selalu menjadi orang yang selalu istiqomah beribadah. Selanjutnya kita kembali kepada usul sunnah, landasan-landasan akidah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad. Ini bukan karya Imam Ahmad, tidak. Imam Ahmad mendukung, juga menyampaikan akidahnya semisal akidahnya Rasulullah SAW, semisal akidahnya para sahabat. Jadi beliau hanya menulis, tetapi ini menunjukkan kami ini berakidah semisal akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pembahasan kita di sini yang akan dibahas, ru'yatullah, melihat Allah besok pada hari kiamat. Dan puncaknya kenikmatan di surga melihat Allah. Ya, itu puncaknya. Dan kita berharap semoga kita bisa
melihat Allah Ta'ala. Bayangkan kita di perintah oleh Allah Ta'ala sekian tahun dikasih nikmat. Bagaimana kalau kita bisa melihat, oh ini Allah Ta'ala yang memberi nikmat kita. Kegembiraan yang melupakan kenikmatan yang lainnya. Dan Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Bisa orang-orang beriman, wajahnya dia akan berseri-seri karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajahnya orang beriman. Tapi wajahnya orang kafir, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak orang kafir, orang munafik, ahli bid'ah, maka akan terhalang dia melihat Allah. Nih. Ya, bagaimana kita tidak senang melihat Allah Ta'ala. Bayangkan kalau kita dibiayai oleh orang tua, orang tua tidak kita tidak tahu, lalu dia datang merasa gembira. Yang datang kepada hamba yang beriman besok pada kiamat, yang menciptakan kita. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Orang mukmin wajib meyakini bahwa akan melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Orang mukmin, orang kafir tidak bisa. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba yang beriman, Allah Ta'ala mengizinkan dirinya untuk dilihat hambanya. Kama ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits as-sahihah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau dari hadis-hadis yang sahih banyak sekali. Ya. Satarauna rabbakum kama tarauna as-samsal bazighah. Kamu akan melihat yaitu Rabbmu besok pada hari kiamat, seperti dan juga beliau mengatakan kal qamari, seperti bulan purnama. Bulan itu letaknya di atas. Purnama itu yang bulat yang jelas. Tidak mungkin orang-orang akan bisa terhalang karena di atas. Kalau kita melihat sejajar gini, mungkin kita tertutup dengan teman-teman kita. Dan itu kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang beriman kepada Allah. Melihat Allah Ta'ala untuk orang beriman besok pada hari kiamat tidak ada perselisihan. Karena dalilnya kuat sekali. Dari Al-Quran mutawatir, dari hadis Rasulullah SAW mutawatir. Maksudnya mutawatir itu banyak sekali. Sekarang mungkinkah seorang Nabi atau umatnya ini bisa melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia dengan mata? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Kita baca dulu keterangan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Usulis Sunnah, landasan akidah yang harus difahami oleh kita semuanya. Maka Al-Imam Ahmad mengatakan, wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melihat Rabbnya. Melihat ini masih mutlak. Melihat dengan apa? Ya, saya tadi malam melihat si fulan datang ke rumah semuanya, melihat dengan mimpi. Melihat dengan hatinya. Ada juga melihat dengan mata. Jadi di sini beliau Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Nabi sungguh telah melihat Rabbnya Allah, itu masih ada tanya. Melihat dengan apa beliau ini? Fa innahu ma'surun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena keterangan ini ma'sur, maksudnya diambil dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini dikatakan Imam Ahmad rawahu Qatadah, diriwayatkan oleh Qatadah yaitu seorang sahabat. An Ikrimah, seorang tabiin. An Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahul Hakim, tadi dari Qatadah ada riwayat Hakim bin Abban, an Ikrimah, an Ibni Abbas,
Sumbernya dari sahabat satu Ikrimah. Ada lagi yang nomor dua. Warawahu an Ali ibn Zaid an Yusuf bin Mihran qala an ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi yang menjelaskan bahwasanya beliau melihat Allah Ta'ala secara mutlak di dunia itu hanya Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas ini adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau. Wal hadisu indana, katanya Imam Ahmad, hadis ini menurut kami, karena hadis itu ucapan beliau, ucapan para sahabat juga dinamakan hadis. Kita kembali pada zahirnya bahwa beliau melihat Allah di dunia. Melihat ini dengan apa? Masih tanda tanya karena situ tadi ro'a rabbahu tidak dikatakan ro'a rabbahu bi'ainihi. Kalau melihat Allah Ta'ala dengan mata sudah jelas, tapi di sini melihat Allah saja. Melihat dengan apa? Melihat dengan mimpi kah? Melihat ketika tidur, melihatnya Allah, yaitu melihat mimpi ketemu dengan Allah, ini masih tanda tanya. Jadi mutlak perlu ada penjelasan berikutnya. Dijelaskan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, penjelasan dari beliau menjelaskan tentang masalah ru'yahnya beliau di dunia. Khasala fiha khilaf, ulama berselisih. Berselisih beliau apa benar melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat orang mukmin juga akan melihat. Hal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bi rabbahu aw ma ra'ahu? Apakah ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, dinaikkan ke Siratul Muntaha, itu melihat Allah apa tidak? Fa ba'dzun nasi ta'allaqa bi kalami Ibnu Abbas hadza. Sebagian manusia yaitu kembali pada pendapatnya Ibnu Abbas. Wa ta'allaqa bi kalami Ahmad, dan kembali pada fatwanya Imam Ahmad. Wa fahimu min kalamihima min kalamaihima, maka orang berpendapat bahwa beliau melihat Allah Ta'ala di Isra Mi'raj kembali yaitu kepada pemahaman, kepada perkataan Ibnu Abbas. Nanti perkataan Ibnu Abbas ini betulkah itu dari Ibnu Abbas atau tidak, kita kembali pada rawi-rawi yang membawa sanad kepada Ibnu Abbas. Maka pendapat yang mengatakan Ibnu Abbas melihat dengan mata dan juga yang lainnya, inna Muhammadan ra'a rabbahu bi'ainihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di Isra Mi'raj itu melihat Allah dengan dua mata. Ini pendapat yang pertama. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, kita kembali pada para ulama sunnah. Kenapa? Para ulama sunnah itu lautannya ilmu yang meliputi ilmu. Apa katanya? Kalamu Ahmad wa kalamu Ibnu Abbas, perkataannya Imam Ahmad dan perkataan Ibnu Abbas ini, yaitu mutlakon, itu dalam bentuk mutlak umum. Jadi tidak ada keterangan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan beliau melihat dengan mata, tetapi ro'a rabbahu, melihat Allah gitu saja. Ya, karena melihat bisa juga melihat dari jauh. Saya melihat lewat TV. Saya melihat si ustaz tadi lewat, yaitu bayangannya. Ya. Jadi melihat ini tidak harus dengan mata. Cuma orang ketika melihat, nah fokusnya mata. Tapi belum tentu. Wayaritu muqayyatan, dan juga datang pula penjelasan muqayyat. Muqayyat itu maknanya melihat dengan mata. Pertama, melihat secara umum, tidak dengan mata. Yakni yutliku Ibnu Abbas ra'a Muhammadan rabbahu, maknanya Ibnu Abbas tidak menjelaskan kepada yang lain bahwasanya beliau Rasulullah SAW melihat dengan dua mata, tidak, tetapi melihat saja.
Wa ya'ti anhu muqayyadan, datang pula penjelasan dari Ibnu Abbas bahwa beliau itu melihat dengan hati. Maknanya melihat yaitu dalam tidurnya. Ra'ahu bi fu'atihi. Tidak melihat dengan hati, tidak melihat dengan mata. Wa Ahmadu yaritu kalamahu mutlaqan. Imam Ahmad pun juga mengatakan hanya melihat Allah saja, tidak menyatakan melihat dengan dua mata. Subhanallah. Para ulama sunnah begitu detailnya membahas perkara akidah. Yaqulu ra'a rabbahu. Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa beliau melihat Allah. Melihat dengan apa? Pertanyaan kedua. Wa yaritu min kalamihi ma yufitu annahu ra'a rabbahu bi fu'atihi. Dan juga datang bicara beliau Imam Ahmad dalam di waktu yang lain melihat Allah Ta'ala itu, Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala dengan hati. Nah, kesimpulannya bagaimana? Wasohihu, dan yang benar kama yaqulu Ibnu Taimiyah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, lam yasbut fi kitabillah, tidak ada dalil dari Al-Qur'an, wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pula dalil dari hadis beliau, anna Muhammadan ra'a rabbahu bi aini, bahwa beliau melihat Allah Ta'ala di dunia ini dengan dua mata. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan tidak ada dalil dari hadis. Maka kita fahami Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala melihat secara mutlak, melihat dengan hati, tidak melihat dengan ain mata, bertemu, tidak ada suatu masalah. Jadi pendapat yang benar bahwa beliau tidak melihat Allah Ta'ala di permukaan bumi ini dengan dua mata. Wa kalamu Ibnu Abbas mauquf, bicara Nabi, bicaranya Ibnu Abbas ini berhenti kepada Ibnu Abbas saja, maknanya itu bicaranya sahabat. Sedangkan bicaraan sahabat kalau tidak ada keterangan dari Al-Qur'an, kita mutlakan, tidak kita muqayyadkan, karena tidak ada penjelas dari ayat dan tidak ada penjelas dari beliau, bahkan nanti ada yaitu keterangan. Pernah ditanya oleh Aisyah ini, oleh sahabat, apakah pernah Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala di permukaan bumi ini dengan dua matanya? Qala nurun anna arahu. Ya, ini dijelaskan di dalam hadis oleh Abu Dzar. Ya, disebutkan oleh Imam Muslim. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, qala, jawabnya Nabi, ketika Aisyah menanya kepada beliau, wahai Nabi, apakah baginda melihat Allah Ta'ala dengan dua mata? Qala, nurun, cahaya yang menutupi saya. Anna arahu, bagaimana saya bisa melihatnya? Nah, dan ini kuat, pendapat yang kuat bahwa beliau tidak pernah melihat Allah Ta'ala dengan dua mata walaupun sekali. Adapun ayat yang mengatakan, maka ayat yang mengatakan bahwasanya Allah, bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala di permukaan bumi ini, kembali kepada ayat surat An-Najm nomor 11 dan juga surat An-Najm nomor 13, maka dzabal fu'atu mar'a. Tidaklah berdusta hatinya Rasulullah SAW ketika melihat, maknanya melihat malaikat Jibril. Karena beliau diperlihatkan oleh Allah Ta'ala malaikat Jibril dua kali. Pertama dari surat An-Najm 11, yang nomor 2, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh pernah pula beliau melihat malaikat Jibril itu pada kesempatan yang lain. Dan melihatnya menutupi, malaikat Jibril menutupi ufuk dunia. Jadi besar malaikat Jibril itu. Qalat lahu. Di sini,
Aisyah su'ilat, pernah Aisyah ditanya fi hadisi masruk, hadisnya yang disampaikan oleh masruk, salasun man khattasa kabihinna faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Tiga orang yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia, itu paling dustanya bicara. Karena Aisyah sendiri menanya langsung kepada Rasulullah SAW. Wa minha dzakarat, dan diantaranya Aisyah menyebutkan, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu, siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia melihat Allah dengan dua matanya, faqad a'zama 'ala Allahil firya, paling dustanya dia kepada Allah. Qala Masruk, dibantah oleh Masruk, amhilini ya ummal mukminin, sebentar, jangan terburu-buru wahai ummahatul mukminin Aisyah. Alaihissallahu ta'ala yakul, bukankah Allah berfirman, ma kadzabal fu'atu ma ra'ah, tidaklah berdusta hatinya Rasulullah SAW melihatnya, ra'ah melihat. Ya. Walakut ra'ahu nazlatan ukhra, bahkan juga Allah mengatakan, dan sungguh Allah Ta'ala telah melihatnya di kesempatan yang lain. Nah, dijawab oleh Aisyah. Qalat lahu, ana awwalu hadhil ummah, saya yang pertama kali umat yang menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadza, tentang ayat ini. Sebelum kalian menjelaskan kepada saya menanya kepada beliau, wahai Nabi, siapa yang dimaksud ma kadzabal fu'atu ma ra'a? Jawabnya, dzalika Jibrilu. Maknanya tidak berdusta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Malaikat Jibril dengan dua mata, melihat bentuk yang sebenarnya hanya dua kali. Ketika datang kepada beliau berbentuk dengan orang yang bersih bajunya, berputih, ya, berbentuk manusia. Sahabat yang lain tidak tahu, tapi beliau tahu. Tahukah kamu yang datang, orang yang bepergian datang seperti tidak berdebu, yang itu Malaikat Jibril. Nah, itu malaikat Jibril. Jadi suatu saat malaikat ini menjelma sebagai manusia, kita tidak tahu. Mungkin ada orang yang minta kepada kita, ya, menjelma orang miskin untuk menguji kita. Yang pernah pula terjadi tiga kelompok Bani Israel, mereka datang berbentuk seperti orang yang buta, orang yang buta, dan orang yang punya penyakit kusta. Hati-hati, ya, kalau ada orang yang minta, oh, jangan-jangan ini malaikat, kasih dia. Kalau kita firasat, kita kuat, memang itu orang yang berhak untuk dikasih. Tapi ada orang itu kaya, minta-minta dengan cara pinjam bajunya orang-orang yang sengsara lain. Nah, di sini dijelaskan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a fi hay'ati allati khalaqahu Allahu 'alayha marrataini, sebagaimana laporannya, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah melihat malaikat Jibril di bentuk aslinya dua kali. Ra'ahu munhatiran minas sama', beliau melihat turun dari langit. Sadda bainas sama'i wal ardh, ketika turun dengan menutup semua bumi ini. Besar malaikat Jibril itu. Ya'ni ma ra'ahu ala hayatihi allati khalaqallahu 'alayha illa marratain. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali dua kali. Dengan dasar surat An-Najm 11. Jadi makna ma kadzabal fu'atu ma ra'a, tidaklah berdusta Rasulullah SAW melihat, itu bukan melihat Allah, tetapi melihat malaikat Jibril. Dan itu yaitu tafsir dari Ibnu, dari siapa tadi? Aisyah. Dan Aisyah orang paling dekat dengan beliau, dibandingkan dengan Ibnu Abbas, paling dekat dengan beliau.
karena beliau punya istri yang banyak, banyak tinggal di Aisyah atas izin dari istrinya yang lain. Tidak apa-apa wahai Nabi, jatahku untuk Aisyah. Fayarahu qad satta ma baina as-sama'i wal ardi ya azami khalqihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril itu ketika itu menutupi alam semesta ini karena agungnya ciptaan Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril ini. Fal ayat ta'ni ru'yata Muhammadin li Jibrila. Maka ayat ma kadzabal fu'adu ma ra'a, dan ayat lagi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, itu yang dilihat oleh beliau adalah malaikat Jibril, bukan melihat Allah Ta'ala di dunia. Selesai. Ini kesimpulan bahwasanya yang pendapat yang kuat bahwasanya beliau tidak pernah melihat Allah Ta'ala dengan dua mata di permukaan dunia. Jawaban yang lain yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu lemah. Nah, jadi ia membawa riwayat kepada Ibnu Abbas ini lemah. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas, ini lemah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim bin Abban soduk. Soduk itu orangnya tidak bisa kuat hafalannya. Awham atau diragukan. Benarkah ini dari Ibnu Abbas? Wal isnad as-sani fi ala Yazid bin Zaid bin Jud'an dhaif. Demikian juga orang yang meriwayatkan kepada Ibnu Abbas dari Zaid bin Jud'an dhaifun, lemah hafalan. Nah, kalau lemah hafalan tidak bisa jadi menurut ahli khati tidak diterima. Jadi kesimpulannya yang mengatakan bahwasanya beliau melihat Allah di permukaan dunia ini itu bukan dasar dari beliau, bukan dasar Al-Qur'an, tetapi berpijak kepada bicaranya Ibnu Abbas. Tapi yang membawa kepada bicaraan Ibnu Abbas ini orangnya diragukan. Nah, dengan demikian selesailah perselisihan itu. Yang jelas yang benar, beliau tidak pernah melihat Allah Ta'ala di permukaan bumi walaupun sekali. Sekarang kita lanjutkan al-imanu bil mizan yaumal qiyamah. Wajib kita mengimani bahwa amal kita ini akan ditimbang. Nah, ya. Dihitung nanti ditimbang. Ditimbang jasad kita sesuai dengan amal kita. Jadi timbang jasad kita, nanti ditimbang tulisan. Ditimbang pula mana yang baik dan mana yang buruk. Maksudnya kaum muslimin wal muslimat, persiapkan diri. Jangan sampai ada waktu yang luang yang tidak kita isi dengan ibadah. Karena banyak manusia ngobrol satu jam tidak ada manfaatnya. Tidak terasa kalau itu bahaya bagi dirinya. Jalan ke sana kemari ngalor ngidul. Hanya sekedar ingin tahu pantai. Ingin tahu bagaimana gunung itu tinggi apa mereng. Nah, bukan berarti kita tidak boleh pergi. Kita ini dicatat terus oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa lataihi raqibun atid. Satu perkataan yang kita katakan yang ditulis oleh malaikat raqib, kalau perkataan bagus. Ditulis oleh malaikat atid, kalau itu perkataan buruk. Itu perkataan, padahal manusia lebih banyak berkata daripada berbuat. Perbuatan pun juga ditulis. Ini faedahnya kita menuntut ilmu, karena kita akan mati dan kita nanti disodiri lo catatanmu. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Kita wajib mengimbangi bahwasanya amal kita akan ditimbang kapan? Besok pada hari kiamat, bukan sekarang. Kama ja'as, bagaimana keterangan dalam ayat maupun dalam hadis, yuzanul abdu yaumal qiyamah, badan kita itu akan ditimbang.
badan besar berat ringannya tergantung amal yang ada di badan kita. Dikatakan di sini fala yazinu janaha ba'udatin. Ada orang yang gemuk ditimbang masih kalah dengan beratnya sayapnya nyamuk satu. Sayapnya berapa gram itu? Enggak ada gram, sayapnya nyamuk loh. Oh, sayapnya ya ba'udah nyamuk. Nyamuk itu ada dua sayap. Jadi orang gemuk ketika ini ditimbang orang dengan timbelnya sayap nyamuk masih berat sayapnya nyamuk. Ini menunjukkan timbangan badan seorang itu ada hubungannya dengan amal. Wa tuzanu a'malul ibad, dan ditimbang pula amal kita. Jadi amal kita ditimbang, dihitung, diletakkan yang baik di sini, diletakkan yang buruk di sini. Yang jumplang itu yang mana? Ya. Jadi badan kita ditimbang sekarang berapa banyak orang. Sebagai ojok lemu-lemu lah. Orang itu sehat. Belum tentu orang makan banyak gemuk. Dan belum tentu orang yang makan sedikit kurus. Tapi alhamdulillah yang penting kita sehat. Karena Allah Ta'ala tidak menilai kita kurus gemuknya. Menilai kita amal kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badanmu. Ya. Wala ila suwarikum, gantengmu, cantikmu, tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat keikhlasan kita beramal. Wa amalikum, dan melihat amal kita cocok dengan sunnah apa tidak. Terkadang orang itu menghina orang. Pak, jangan gemuk-gemuk, nanti tidak bisa jalan. Orang kurus tidak bisa jalan juga banyak. Ini bukan membela karena saya gemuk. Karena sering menyuruh, Ustaz jangan gemuk-gemuk. Ya melarang jangan gemuk, ya siapa yang mana dalilnya? Tunjukkan ayat hadis. Terkadang orang mengaku kalau sudah lansia mesti bau, belum tentu. Itu pandangan manusia. Bahkan juga ada dokter yang gemuk pula kok. Ya, jadi kita manusia di dunia itu hanya ingin menampilkan diriku ini pas-pasan. Kalau umur sekian, timbangan sekian itu stabil. Itu pendapatnya siapa? Bukan pendapatnya Allah. Bukan pendapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pendapatnya orang umum. Dan kita nanti bukan dihisab oleh Allah Ta'ala, dihisab dengan itu tidak. Jadi kita bukan kok menghina orang tidak, tapi perlu menasihati orang yang mencela. Allah Ta'ala tidak mencela orang dengan fisiknya, mencela karena perbuatan jahatnya, sekalipun dia langsing. Nah, maka apa kata beliau? Wal imanu bi, kita wajib mengimani, harus diimani bahwa kita ini badan kita akan ditimbang, amal kita ditimbang, catatan amal kita juga ditimbang. Wa tasdiqu bihi, wajib kita benarkan, karena banyak dalilnya nanti akan disebutkan. Wal i'radu an dzalika raddun dzalik, radda dzalika. Orang yang berpaling dari mengimani timbangan berarti dia telah menolak ayat. Termasuk kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, ya, kelompok Qadariyah, menganggap bahwa tidak ada timbangan amal katanya. Padahal ayatnya banyak sekali. Fa amma man saqulat mawazin. Ada penorang yang berat timbangan amalnya. Wa amma man khaffat mawazin. Ada penorang yang ringan timbangan amalnya. Allah Ta'ala menetapkan, mereka menolak. Makanya kita menuntut ilmu itu jangan dari orang, tapi cari orang yang menyampaikan ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah mesti benar. Wa tarku mujadalati, kamu enggak perlu berdebat dengan orang-orang yang tidak mau beriman dengan adanya manusia ditimbang, enggak usah debat. Tinggalkan, karena mereka itu mendahulukan hawa nafsu. Dijelaskan di sini oleh Syekh Rabi bin Hati Al-Madkhali hafizahullah taala, wal imanu bil mizan yaumil qiyamah kama jaa.
mengimani pada timbangan besok pada hari kiamat sebagaimana datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udha. Besok ada orang ditimbang oleh Allah Ta'ala badannya, amalnya, dan ini timbelnya satu sayap nyamuk. Ternyata masih berat satu sayap nyamuk itu. Dan ini yu'ta birrajulil azim, didatangkan orang kemuk besar, samin kemuk. Fala yazinu indallahi janaha ba'udha. Ternyata ketika timbelnya, ya jadi ya ditimbel itu ya, ya satu sayap nyamuk, ternyata masih berat sayap nyamuk. Hadza fihi dalilun ala annal ashasa yuzanun. Ini menunjukkan dalil bahwasanya besok fisik kita ini akan ditimbang, yang menimbang Allah. Wa warata fi hadisi sabitin anna ibn Mas'ud irtaqa ala syajaratil arab. Ada satu hadis bahwasanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud seorang sahabi, sahabat Nabi, itu ku naik ke pohon arok, kelihatan betisnya kecil. Jadi Ibnu Mas'ud itu kecil orang, betisnya kelihatan naik, kelihatan betisnya kecil sekali. Fata'ajabu min rikot min tikkoti saqahi. Para sahabat yang lain heran, kok kecil sekali ya betisnya Ibnu Mas'ud ini. Faqala, apa katanya beliau ketika mendengar sahabatnya, la ta'ajabu min tikkoti saqahi, kamu jangan heran dengan kecilnya betisnya dua kaki Ibnu Mas'ud ini. Kenapa? Fa innahuma asqalu fil mizani min jabali Uhud. Karena betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditimbang dengan gunung Uhud, masih berat timbangannya Ibnu Mas'ud. Nah, ini menunjukkan kita tidak boleh mencaci orang yang semper, yang pincang, yang putus kakinya, yang juga cacat badannya, karena itu bukan timbangan kita, bukan ukuran kita. Maka Allah menilai kita, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia kamu itu di sisi Allah yang paling takwa. Baik, ini siapa yang adzan dulu ini? Kita lanjutkan. Al-Mu'tazilatu wal Jahmiyatu wa ahlul dhalal yunkiruna al-mizan al-maqsusa. Kelompok Mu'tazilah yang mendahulukan rasionya daripada dalil. Kelompok Jahmiyah yang menganggap Allah Ta'ala tidak punya sifat, bahkan tidak punya nama. Wa ahlul dhalal dan orang-orang tersesat secara umum, ahli bid'ah yang lainnya, yungkirun al-mizan al-maqsusa, mengingkari adanya timbangan secara fisik. Tanya Allah Ta'ala bicara timbangan, ya timbangan. Cuma kita tidak tahu timbangan untuk di akhirat. Yang menimbang adalah ini ditimbang dengan ini, ditimbang yang baik, ditimbang yang buruk. Dan faedahnya untuk memberikan balasan. Ketika timbangan amal yang baik berat, maka mereka mendapatkan kehidupan yang sangat nikmat, menggembirakan. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radhiyah. Siapa yang berat timbangan amalan baiknya, dia akan merasa hidup bahagia. Kalau orang tidak percaya adanya timbangan, lalu buat apa amal tidak ditimbang kok? Ibaratkan orang jualan sudahlah enggak ada timbangan, rugi dia. Mungkin juga dia akan menipu orang karena tidak ada timbangan. Jika urusan dunia harus ditimbang, ditakar, dimeteri, bagaimana amal kita tidak ditimbang? Yang menimbang bukan kita, yang menimbang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Raddul waznal adla. Kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, orang-orang tersesat ini menolak adanya timbangan keadilan. Enggak ditimbang amal itu. Kalau orang sudah tidak meyakini adanya timbangan, sudah ngawur saja dia beramal. Jahat, burung tidak ditimbang kok. Inilah orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang sifatnya mendahulukan logikanya, tidak perlu kita mengaji, ya, tidak perlu kita berdakwah, tidak perlu kita mengamalkan yang wajib, tidak perlu kita mengamalkan yang sudah, yang penting ngurusi dunia tok. Jadi bahayanya kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah, yang dipikir itu perut, dan perut itu butuhnya hanya sedikit. Makan enak itu hanya di lidah. Kalau sudah masuk perut, sama. Tapi orang beramal akan dibawa di akhirat. Tidak ada orang mati bawa hartanya. Yang dibawa adalah amalnya. Amal itu ada dua. Ada amal yang baik, ada amal yang jelek. Dan inilah yang harus kita dahulukan. Sudahkah bekal kita ini cukup untuk di akhirat kita? Wal mizanu lahu kifatan, namanya yaitu timbangan ada dua dajin. Nah, ini dan satu, ini dua, ini timbelnya dan ini yang ditimbang. Tuzanu fiha al-amal, untuk menimbang amal kita yang baik yang jelek. Nah, ya, jadi timbang Allah Ta'ala tidak mengurangi dan tidak menambahi, ditimbang dulu. Cuma orang berbuat baik digandakan oleh Allah Ta'ala 10. Orang berbuat jelek satu, ya dibalas satu. Bagaimana kita tidak beramal soleh? Digandakan 10, satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran 10. Alhamdulillah 50. Bicara dosa satu, ya dihukum satu. Cuma manusia lebih banyak bicara dustanya daripada membaca Al-Quran. Dan itu kita fahami sendiri. Kalau kita menanya diri kita satu hari ini, membaca Al-Quran berapa ayat, dan kita menanya kita ini melihat HP itu berapa jam, bukan berapa menit. Iya, kalau HP itu memang itu ada, yaitu Qurannya, ada hadisnya, kita baca. Naam. Wal naam wa hadhihi min al adillah. Dan ini diantara dalilnya bahwasanya timbang itu ada dua tempat itu. Hadis sijillat, hadis tentang catatan amal. Musajjal maknanya dicatat. Alladzi ya'ti yakni yukhbiruhullahu ta'ala. Allah Ta'ala mengkhabarkan. Wa yuradu alai amaluhu, dan dipaparkan ini amalmu lho. Faida biha fi tis'atin wa tis'ina sijillan. Ternyata di situ ada 99 catatan. Tamla'u ma baina samai wal ardh, memenuhi langit dan bumi. Summa yuqalu, kemudian ditanya, halaka amalun, apa punya kamu amalan yang soleh? Halaka min khairin, apakah ada orang ini berbuat baik? Halaka min amalin, apakah kamu punya amal yang baik? Fayaqulu la ya Rabbi, amalku ini sedikit wahai Allah, karena mengakui dosanya. Fayaqulu, apa katanya Allah Ta'ala? Balaka indana khasana, tetapi kamu di siku punya kebaikan yang banyak. Wala yadzlimu rabbuka ahada, karena Allah Ta'ala tidak akan menzalimi dirimu. Nah, ya. Fatudza'u lahu la ilaha illallah fi kifatin, tauhidnya dia banyak dosa, tapi tauhidnya ditimbang dengan dosanya seisi langit bumi itu ditimbang. Ya. Faturajjiha bihima la ilaha illallah, ternyata la ilaha illallah itu lebih berat dan jumplang ke atas semua dosanya tadi. Menunjukkan mulianya apa ini? Tauhid. Nah, terutama masa-masa seperti ini, bagaimana dengan wabah ini kita tingkatkan ibadah.
Karena wabah itu orang takut kematian, tapi tidak takut berdosa. Tingkatkan. Masjid rumah Allah Ta'ala yang paling bagus. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah mensifat yang meramaikan masjid itu orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. 5. Yang memamerkan masjidku ini katanya Allah Ta'ala orang yang beriman, meyakini bahwasanya amalnya akan dibalas besok pada hari kiamat. Orang yang menegakkan sholat, tidaklah sholat ditegakkan kecuali di masjid. Dan orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali kepada aku. Dan alhamdulillah ya kan, seandainya kita mati di masjid, nikmat saudara. Baru saja tadi meninggal dunia. Beda dengan mati di pasar. Karena beliau bersabda, inna akhabbal bilati ilallah masajidua. Paling besar, paling dicintai Allah Ta'ala bumi itu masjid. Wa anna abghadhal bilati ilallah aswaquha. Dan bumi yang paling dibenci Allah Ta'ala pasarnya, kata jemaat muslim. Enak mana orang mati di masjid daripada mati di pasar? Tentu keluarga itu, baru tadi sholat meninggal dia. Meninggalnya bukan jual beli, meninggalnya ketika zikir pada Allah. Cuma kita memang diuji oleh Allah. Alif lam ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika sudah mengucapkan amanna, saya beriman, lalu tidak diuji? Diuji iman kita ini. Siapa yang kuat imannya dan siapa yang lemah imannya? Ya. Padahal Allah Ta'ala telah menguji orang dulu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Karena Allah Ta'ala juga menguji orang dulu, bahkan ujian orang dulu lebih berat daripada sekarang. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Untuk diketahui Allah Ta'ala siapa yang jujur imannya, siapa yang istiqamah imannya. Ketika ditakut-takuti oleh manusia, ketika ada berita-berita yang menakutkan dirinya, dan siapa yang dusta imannya. Nah, itu ayat yang harus kita fahami. Nikmat ya kawan kalau kita baca ayat dibandingkan baca dunia internet. Isinya kebohongan, isinya itu bukan berarti semuanya bohong. Tapi ketenangan jiwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Ya. Jadi ternyata ketika sudah ditimbang tauhid yang kecil, yang tauhid orang itu bisa menghapus dosanya sekian sisi langit. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyat. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Paling baiknya amal tauhid. Nah. Karena tidak ada tantangan yang besar dakwah di dunia ini kecuali tauhid. Kalau ada orang, mari kita akhlak, mari yang lain, kurang tidak apa-apa. Kalau sudah tauhid, bangkit otaknya orang-orang kufur, orang musyrik, orang ahli bid'ah. Padahal tauhid itu untuk menyatukan umat, tidak membunuh orang. Tapi Allah Ta'ala menjadikan orang kufar tetap tidak senang. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata orang kafir, jangan kamu dengarkan Quran itu. Nah. Allah berfirman, afara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla? Belumkah kamu tahu ya Nabi, siapa yang menghalangi dirimu itu salat? Pada zaman beliau itu sudah ada orang yang menghalangi beliau masuk di masjid. Dilempari beliau di masjid itu. Tapi Allah menolong. Afara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla? Belumkah kamu tahu ya Nabi, orang yang menghalangi dirimu itu salat. Salat di zaman beliau itu di masjid, kecuali salat sunnah.
dua ayat-ayat kita sampaikan supaya kita terbuka hati kita. Nyawa kita bukan 1000 tahun, 60, 70, bahkan 40 sudah pergi. Iya, kalau 40 pergi mati dalam keadaan tauhid enak. 60, 70 mati dalam keadaan musyrik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. La in asyrakta la yakhbatun amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, lebur semuanya amalmu yang baik. Jadi kita ini memang diuji untuk diketahui siapa yang siddiq, yang jujur imannya, dan siapa yang kadzibin, yang dusta imannya. Nah, itu ayat Allah yang harus kita fahami. Dan ujian kita itu masih ringan dibandingkan orang dulu. Bayangkan Nabi Ibrahim itu disuruh mendakwai siapa? Hah? Raja siapa? Namrud bin Kanaan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami, Ibrahim dalam beriman, berlepas diri dari apa yang kamu sembah itu semuanya. Allah Ta'ala disuruh menghadap ke Raja Namrud bin Kanaan. Apa katanya? Bukan diterima oleh Namrud bin Kanaan. Apa katanya? Harikuhu wansuru alihatakum. Nah, maka bakar Ibrahim itu. Bela Tuhan-Tuhanmu. In kuntum fa'ilin, jika kamu memang orang-orang yang tegas. Nah, ketika dibakar, Allah berfirman, kulna ya narukuni bartawwa salaman ala Ibrahim. Allah tetap membela para nabinya. Kita berdakwah masih menghadapi saudara-saudara kita. Tidak dihadapkan seperti Nabi Ibrahim disuruh mendakwai raja yang kufur. Nabi Musa alaihissalam bukan disuruh mendakwai seperti kita. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa, berangkat kamu kepada Fir'aun, jagonya orang kufur. Semuanya suruh menyembah dia. Orang-orang yang melahirkan wanita, melahirkan laki-laki, bunuh. Melahirkan perempuan, hidupkan untuk dizinai. Kejadian cukup besar. Tapi Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa ditemani dengan saudari Nabi Harun. Fakula lahu qawlan layyina. Bicaralah yang lembut. Nah, barangkali Fir'aun itu mau menerima nasihat. Apa katanya Fir'aun? Waqala Fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu ayyubattila dinakum aw ayyidhira fil ardil fasad. Katanya Fir'aun, bawa sini ini, aku akan bunuh. Lah, itu otaknya orang-orang yang kufar, bukan menerima dengan baik, malah diperkara. Akhirnya Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa, pergi kamu malam hari. Kamu akan ditolong, kamu akan dikejar oleh Fir'aun. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun, menyelamatkan Nabi Musa. Tidak terlintas oleh pikiran kita. Tapi Allah menghendaki demikian. Tujun-tujun doa doa. Di zaman kita, ujian kita masih kecil. Belum ada pada zaman dulu itu, orang mau beramal Islam digergaji kepalanya sampai kakinya. Walan yan sarif antini, mereka tetap tidak mau meninggalkan, tidak mau meninggalkan agama. Yang nomor dua, di apa? Disisir, bukan dari plastik, sisir besi, melecet supaya daging sehingga kelihatan tulang. Itu pun tidak pernah mengorbankan agamanya. Itu Allah, beliau kisahkan di dalam hadisnya. Dan ayat banyak sekali ini memberi keterangan kita. Karena kita nanti akan berhadapan dengan Allah. Dan akan ditanya oleh Allah. Bukan kita ditanya oleh orang yang melarang atau memerintah kita. Kemudian juga tambahan satu hadis yang perlu kita fahami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Lawudhi'atis samawatu sab'u wa man fihinna wal ardhina sab'u. Seandainya diletakkan langit 7 lapis itu dalam satu timbangan, diletakkan pula bumi dan sisinya,
Waman fihina, dan juga penduduk-penduduk di dalamnya. Fi kifatin, dalam satu tempat tadi. Lalu wala ilaha illallah, kalimat tauhid ini diletakkan di sisi yang lainnya. La malat bihinna la ilaha illallah, akan menjadi berat kalimat la ilaha illallah. Pentingnya tauhid ayol ikhwan. Ya. Karena orang selagi berbuat tauhid dan mati tidak dalam kesyirikan, dosanya akan diampuni. Ini faedahnya, mulianya kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan pula wa tadzul mawazinal qistal yaumil qiyamah. Wa nadzul mawazinal qistal yaumil qiyamah, katanya Allah taala dalam surat Al-Anbiya, akan kami letakkan timbangan-timbangan yang adil besok pada kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'a, tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dikurangi, yang satu ditambahi tidak. Wa in kana misqala habbatin min khardalin, walaupun amal baik sebesar biji sawi atau dosa sebesar biji sawi, atayna biha, tetap kami timbang. Wa kafa bina hasibin, cukup Allah taala yang menghisab. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita sisa-sisa umur ini, kondisi apapun, istiqamah di atas hak. Sampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang hak walaupun terasa pahit, walaupun kita ada semacam keberatan. Ya. Sampaikan pula yaitu Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an karamullah. Ini Pak, ini ayat Al-Qur'an, saya hanya membacakan. Sapa ini rapat, bukan saya menyuruh loh. Rasulullah selalu menyuruh. Kita ini umatnya Rasulullah, selesai. Diterima alhamdulillah, tidak, kita sudah bebas dari tanggungan. Baik, begitulah ya ikhwah, beberapa ayat dan hadis ya, memang kita ini perlu diingatkan. Dan orang itu mendapatkan petunjuk karena peringatan. Fadzakir inna fa'atil dzikra. Peringatkan, mesti ada manfaatnya. Saya dzakaru may yakhsha, akan mengambil peringatan itu untuk orang yang takut hatinya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat Adz-Dzariyat. Ingatkan, mesti peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dan kita mohon kepada Allah taala, semoga dengan kita berusaha menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan ilmu ini, melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.